Alhamdulillah teman-teman, ini saya dapat tip teman-teman. Tadinya saya di sini nyari lonjakan teman-teman, tapi nggak ada lonjakan. Alhamdulillah masih masuk teman-teman, masuknya ekspres teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore sahabatku semua, rekan-rekan ojol semuanya. Semoga hari ini selalu dilancarkan rezekinya, banyak orderan. Oke teman-teman, saya hari ini on beat lagi ya teman-teman. Ini tadinya saya nyari apa namanya ya. Tadinya saya di sini nyari lonjakan teman-teman, tapi nggak ada lonjakan. Kemarin kena lonjakan lumayan teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya semua? Apakah hari ini ordernya lami atau gimana? Mudah-mudahan ordernya semua ramih teman-teman, biar bisa mencukupi keluarga masing-masing. Oke teman-teman, kita mau on beat lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini baru on teman-teman. Udah jam 4 ya, setengah 5 saya baru on. Sekarang saya ada di Migdi Kebo Iwa Denpasar ya. Oke, hari ini kita buka aplikasinya teman-teman. Jadi kita masih tahap terapi teman-teman ya. Tahap terapi karena udah 2 minggu saya itu tidak on ya, karena pulang kampung ya. Ada teman saya nanya, "Bang, riwayat liburnya mana, Bang? Kok tidak dicantumkan?" Oke. Kalau untuk riwayat liburnya memang kemarin videonya tidak saya cantumkan, teman-teman. Nah, ini kita mau mulai teman, saya aktifkan, mudah-mudahan bisa dapat di sini, bisa dapat MIGDI. Ya. Oke, teman-teman. Kita selalu berusaha gimana caranya kita bisa selalu dapat orderan terlebih dahulu daripada teman-teman yang lain. Nah, kita banyak cara teman-teman. Seperti yang saya buatkan videonya yang kemarin itu ya, termasuk Google Map itu teman-teman. Membuat apa namanya ya, bukan itu ya teman-teman, tapi membuat history ya di resto-resto. Seperti di sini KFC, ya kita membuat history map ya, dan juga di McD, dan juga di sini juga ada restoran baru. Di sini ada Jeko ya teman, Jeko atau Mako juga ada, dan McD di sini. Saya mangkal di sini. Jadi kalau kita pingin pingin selalu dapat orderan food ya, mangkalnya di sini teman-teman, di resto seperti itu teman-teman. Mangkalnya di resto, jangan mangkal di sekolahan. Gitu, kalau pingin seperti kemarin, kalau akunnya itu tidak banyak history resto ya, history food, tidak bakal dapat food. Walaupun kemarin kan ada lonjakan teman-teman, ada lonjakan ya di yang ngebidan pasar. Selamat ya, kemarin sudah dapat lonjakan. Selamat teman-teman sudah dapat lonjakan hari kemarin. Oke, kemarin alhamdulillah saya juga dapat lonjakan sedikit teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kita on sampai sekarang masih belum dapat ya. Jadi intinya di sini kalau pingin dapat history food ya, harus banyak riwayat orderan food biar sewaktu-waktu kita mangkal di resto dapat food. Dan juga yang kedua teman-teman, jadi jangan kumpul sama teman-temannya sesama driver, jangan sampai kumpul sampai 5 orang itu, jangan teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mangkal ya, kalau sudah ada di situ berapa orang, 3 orang ke lebih, ya seharusnya pisah tempatnya teman-teman, biar tidak terlihat numpuk di situ. Nanti sistem Grab itu menilai kita itu cuma nongkrong aja teman-teman, gitu. Tidak berusaha gitu. Jadi kita agak pisah biar dapat orderan gitu teman-teman, biar dapat kebagian orderan. Kalau tidak ya percuma juga. Mangkal di resto tapi numpuk, ternyata sistemnya itu ngasih orderan itu ke yang tidak numpuk, yang tidak kumpul itu teman-teman, yang tempatnya berpisah itu teman-teman. Saya alami sendiri itu teman-teman. Saya tadi di sini ya, ada teman-teman saya ngumpul di situ ada 5 orang, 5 driver.
Soalnya kelihatan di sana itu dikelihatan seperti ini, seperti itu teman-teman. Kalau kumpul itu teman-teman. Di map itu numpuk, di aplikasi itu kelihatan betul numpuk di situ, dikira itu nuyul gitu, dikira nuyul. Makanya kita harus berpisah. Nah, ternyata saya dapat duluan teman-teman. Padahal tempatnya agak jauh dari resto itu teman-teman. Saya dapat duluan. Begitu nyampe duduk langsung dapat. Nah, karena saya pakai trik itu dan pakai trik history itu teman-teman. Ya, masang history map seperti yang saya bahas yang kemarin itu teman-teman. Tapi ada juga yang percaya dan ada juga yang nggak percaya. Nggak apa-apalah, itu kan hak pribadi masing-masing teman-teman. Jadi kalau saya tuh yakin teman-teman, kalau kita naruh history di situ, saya menurut pengalaman saya selalu dapat orderan di situ teman-teman. Dan juga kita perhatikan di sini dompet tunainya teman-teman. Di sini dompet tunainya kita harus jangan sampai minus ya teman. Lah ini saya ada dompet tunai 35.000, lumayan teman-teman. Saya cek dulu kok bisa 35.000, uang dari mana ini teman-teman. Oh ada, alhamdulillah teman-teman. Ini saya dapat tip teman-teman, dapat tip ya. Waduh. Nah, kita, tapi kalau akun saya teman-teman, akun saya bukannya saya sombong ya, bukan saya memuji-muji akun saya. Tapi akun saya biasanya tidak pernah ada selnya teman-teman, selalu nol. Biasanya ada 20.000 aja saya tarik, ada 20.000 saya tarik, karena saya memang seperti itu. Tapi kalau akunnya sering di top up, memang orderan gacor ya. Tapi kalau sekali nggak ada saldo, nol, itu susah dapat order teman-teman. Karena sudah terbiasa diisi saldo. Kalau punya saya sudah biasa tidak diisi saldo teman-teman. Kalau nggak percaya teman-teman, coba teman-teman gagu. Biasa diisi saldo, nggak diisi saldo, tidak di top up. Setelah di top up, paling teman-teman juga dapatnya yang non-tunai juga. Gitu. Bukan yang cash malahan. Nah itu karena itu menunjukkan sudah terbiasa seperti itu. Oke, teman-teman. Saya akan menunjukkan ya riwayat libur saya ya kemarin ya, teman-teman. Saya memang libur kemarin selama seminggu ya, teman-teman. Saya nunjukkan liburnya saya itu hari apa ya? Saya memang enggak pernah banyak dapatnya, teman-teman. Ini kemarin, teman-teman, saya kerjanya cuma dapat 9 trip karena saya kerjanya itu berangkat jam 11, setengah 12 berangkat. Jam 1 pulang, sholat, tidur sampai asar, habis asar baru keluar lagi, jam 5 pulang, habis isya keluar lagi. Nah, ini dapatnya cuma dapat 9 teman-teman. Tapi alhamdulillah 9 sudah 124. Memang dasar masuknya teman-teman. Maksudnya karena saya enggak fokus gitu loh. Jadi kita enggak sempat masih masuk teman-teman, maksudnya menunjukkan teman-teman. Oke, jadi kita enggak sempat menunjukkan history libur saya teman-teman. Maaf ya, mungkin video besok ya teman-teman akan saya tunjukkan ya. History saya, libur saya yang kemarin, yang seminggu. Oke, saya dapat ini teman-teman, dapat express ya, ongkosan 19.000. Dan saya cek dulu ngantarnya kemana ya. Ah, tidak perlu teman-teman, yang penting ada orderan ya. Kita ngantarnya ini ke jalan arah Kesiman Kertalangu ya teman-teman. Coba saya cek dulu. King Kong Alkohol Kesiman, apa nih maksudnya ini? Oh, ngantarnya ke sana. Oke, saya ambil dulu teman-teman. Orderan apa nih, kue ini teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Salam semangat, salam satu aspal. Jangan patah semangat, selalu berusaha dan selalu berdoa pada Allah, minta kesehatan, kewarasan ya. Biar kita kerja berkah ya. Biar doakan juga akunya, semoga selalu gacor juga. Dan ya, yang utama itu setiap mau onbit harus di setting dulu aplikasinya teman-teman atau HP-nya ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.